diapain pak? Di cetok biar meangnya hilang. Emang kalau ada meang napa gatal ya? Gatal. Ada hiburan malam-malam. Baru hiburan malam. Ajunya juga terus. Ternyata di hutan itu kalau mau cari hiburan malam gampang aja. Gimana caranya pak? Tinggal ke ini aja, ke pohon bambu. Gesek-gesek aja badan di situ. Malam mantep. Masih joget-joget ya? Iya. Joget-joget gatel. Gimana pak? Gini-gini kan. Itu hiburan malam mantep. Ini nih yang bikin gatel nih. Halo, selamat siang. Sekarang kita lagi body rafting menyusuri Sungai Bemban untuk ke spot di mana lokasi jahkai atau spesies kodok katak Borborola kalimantanensis ditemukan. Kurang lebih 10 menit sampai 15 menit lah kita menyusuri sungai dengan hanyut seperti ini ya, Bang. 15 menit enggak sampai. Enggak sampai ya. 10 menit lah kita ke lokasi. Mungkin di depan tuh sudah. Itu dia karangannya tuh yang ya, ya. Ini dia jemputan kita. Itu ada pas subuh di belakang. Itu dia di depan karangan jahkai di mana ada karyawan Bos F yang waktu itu menemukan jahkai, kalau orang sini bilang, atau spesies katak Borborola kalimantanensis. Kita lagi mau nyari nih siang ini, moga-moga ketemu ya. Ya, akhirnya kita dapat Borborola kalimantanensis. Itu dia, cantik kan? Yang dapat tadi ini Pak Salman. Halo. Gimana tadi ceritain Pak? Pertamanya lihat batu ada selak-selak gini kan? Buka. Ya. Batunya ada binatang itu napa? Terus ada benda lain yang minggat dari situ kejar sampai tahan-tahan napas ini. akhirnya dapat juga ya, si cantik. Abis ini kita foto dulu, baru kita rilis lagi di sini. Di daerah situ ya Pak tadi Pak? Iya. Kopassus. Yo, Kopaska. Pasukan katak, Taifib. John Taifib. Mata Borborola. Iya, harus deras berarti pula. Iya, daerah sini. Kodok.